Wapkab, bro! Welcome lagi bareng gue, San Karis. Masih di Magic Chess lagi-lagi dan lagi nih ya. Gue sering baca komen, banyak yang bilang katanya enak kalau kita main versi 2, main ke Mystic sama-sama ner, guys. Makanya kita sekarang bakal pakai aja di sini versinya nih ya. Dan gak cuman si versi doang sih yang ke Mystic sama ner yang enak tuh gue baca-baca ya. Angela 2 juga yang ngiket-ngiket tuh enak katanya. Cuman kalau Angela kan sering di ban ya, jadi agak sulit buat kita dapetinnya nih. Makanya ini alternatifnya gue bakal pakai yang versi 2-nya aja, guys. Ya kalau misalkan ntar Angelanya lepas ya udah kita ambil aja ya. Pokoknya gue bakal main ke ini Mystic Summoner. Commandernya antara ini versi 2 atau gak Angela 2 aja, guys. Oke. Thank you buat udah mampir ke sini. Kita langsung aja ke gameplaynya. Enjoy the video. Let's go. Ling Yuki yang di band, guys. Si Angela berkeliaran nih. Kita langsung pakai nih yang tali-talinya, guys. Jarang juga gue pakai yang ini ya. Langsung bercocoran tuh kan yang pakai Angela. 3 orang termasuk gue, guys. Ada sisanya Fanny, Tars 2 orang, sama Ria 2 orang ya. Dan gue 2 one and only pakai iket-iketan tali nih. Udah jelas kita bawa Kegura dulu, guys. Dan gue bakal up level langsung nih ya. Semoga aja keluar langsung ditampol. Okay. Up level langsung, ayo tampol. Gak nongol adanya si Zas ya. Aduh, agak rugi juga yang kalau dipikir-pikir, guys. Bodoh amat lah ya. Tidak merestui. Anjir, mana Kaguranya juga kagak nyambung ya tuh. Buat spell kita butuh apa nih? Purify atau gak flicker deh, boleh nih kalau dikasih, guys. Salah satu deh antara itu, yuk munculkan. Ser, gak dikasih dua-duanya lagi. Hade, inspire aja kali ya. Ser, nah tamponya langsung nongol bang ke henak. Sejabrik bertanduk, kita nyalain langsung kalau kayak gini ya. Taruh ke tampo tuh, guys. Walaupun belum farming sih tampolnya sekarang nih, belum farming hantu-hantunya. Sabar, ini orang pakai archer-archeran. Tenang, tampo udah ada datang di awal-awal nih. Jangan salah bos, kita ikat-ikat. Aduh, pakai purify nih orang ya. Gak bisa kena ikat tuh si Mianya doang sih, yang lainnya masih bisa. Mana tempo gua udah modar juga lagi. Tuh kan kena ikat kalau si Wawan tuh. Cuman ada yang pakai Angela, guys. 2 orang. Itu bener-bener kena counter sama Angela 1 ya, jangan salah. Oke. Okay. Nongol kentung apa sama ini si Clean juga nih. Bentar dulu. Rengko kita jual, Melissa jual juga ya. Apa kita tahan dulu kayak gini nih? Boleh juga sih, guys. Coba gua hypernya di sini Zas dulu nih. Soalnya dia sudah level 2 ya. Semoga lebih awet itu hidupnya dibanding si Tampol. Biar bisa ngiket-ngiket aja. Nah, kayak ini nih si Kimi tuh. Nah, kan diikat si Kiminya. Kalau ngekill lagi diikat lagi nih. Katanya sih kalau misalkan ngekill hantu ntar bakal kaget juga ya. Nggak tahu dah, guys, kita lihat ntar nih. Dan gue bisa menang juga aja berkas ini si tali-talian, guys. Cuma nyalain kesamener doang ini bisa mengcarry-carry itu jas gue ya. Ser, ada Faramor. Tak dulu Faramor gak usah. Mending kita up level dulu ya. Masukin dulu si apa deh nih. Coba kita perhatiin. Tampol ditaruhin talinya sama all item. Kita lindungin tuh. Atau gak talinya tetap di si jas aja ya. Yang penting jasnya teramankan, guys, bener. Udah kayak gini nih, percaya sama gue nih. Pokoknya hidupnya langgeng kan yang pakai ini tali-talian tuh. Biar bisa ngikat orang. Yuk. Mana tali, mana tali, 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 tali. Nah, kena tali itu sabirnya kan. Yuk, siapa lagi yang mau kena tali, yuk. Gak ada lagi nih. Nah, ini paling juga ngekill kena tali nih. Gak keburu ngekill juga, enak. Wangi, ini wangi. Item kayak ginian paling enak kita bawa winter atau ke immortal nih, guys. Salah satunya deh. Aduh, dibawa dua-duanya lagi. Felin, udah kita bawa ya buat jadi boneka tuh lumayan. Udah kena tali, kena boneka Pokemon juga ntar kan. Oke. Okay. Ser. Nongol kayak ginian ya. Data dulu kita jual dulu ini Faramor nih. Sama gua taruh dulu ini di sini Zas. Udah kita hyperin dulu si Zas, guys, jangan ke yang lain ya. Tampolnya masih level 1 misalnya nih. Kalau sekarang dikasih Gokong enak kali ini. Gokong ayo. Oh, Vexana lumayan, lumayan banget. Kena tali nggak? Aduh, kan nggak kena tali tuh Karinanya, guys. Seperti gue bilang, tercounter kita kalau lawan ginian nih. Lawan Angela 1. Udah modar juga lagi ya Zas gua yang pegang itu si talinya. Wah, malah kalah sama nih orang, masa sih? Ayo, tampol bersa kamu. Ayo, tampol, gigit. Gigit dulu, gigit, gigit, gigit. Ini anak Zas masih hidup aja, guys. Itu biji di pojokan. Aduh, kalah tuh kan. Ya udah kita jalur si Clean, guys. Gak masalah, 20 hit kita amankan. Zas. Zasnya aja yang bocosoran nih, please. Nah, nongol juga tuh. Zas. Zas. Nah, nongol lagi. Sabar, kurang 2, guys, tuh. Coba gua taruh dalam Zasnya, guys. Semoga aja lebih teramankan kalau kayak gini ya. Tampolnya masih level 1 mulu misalnya nih. Ini orang pakai apa? Pakai Archer Purify juga ya.
Semoga aja yang lasit-lasitnya bukan si Mia nih guys, biar kena tali. Yuk, mana tali, 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 tali. Aduh kan si itu Mianya pakai biar gak kena tali tuh. Itu Wawan kena tali masih sempet-sempetan terbang. Ayo, kelarin, kelarin, kelarin. Kelarin Mianya, kelarin. Nah, udah kelar Mianya, enak guys. Udah fix pada kena tali nih ya. Aduh, mati juga jas gua anjir yang pegang talinya. Tapi sisa Wawan doang di pojokan ya. Bisa meren. Yuk gigit kupah, yuk. Gigit. Gigit. Ah, enak anjir penyelamat. Oke. Zas, ada apa juga? Mana Zas gua? Zas, satu lagi. Tanggung. Gak nongol guys, sabar. Kentung masih gua bawa-bawa guys, santai. Dan ini Zas juga kalau misalkan keluar udah level 3 ya, udah tenang nih kita nih. Keluar apa nih? Keluar tampol tuh enak. Dari level 2 sekarang tampol nih, bisa gua bawa item guys. Sekalian talinya kita taruh tampol ya. Yuk kasih item yang enak dong, immortal boleh. Udah helm, oke. Kita pakai helm aja guys, biar gak kena bentur tuh pala tampol. Yuk Starcore. Yang fire kurang ya, roll dulu. Titan lagi, ya udahlah kita bawa aja guys. Jasnya juga level 3 lagi, ada tampol lagi itu ngomong-ngomong. Nah dulu kita up level, masukin dulu si clean guys. Dah, sekarang kita amankan tampol di agak sinian ya. Gua taruh talinya ke tampol sekarang tuh. Oke, gua bisa gua ganti dulu nih ngomong-ngomong pakai ini si Vexana tuh. Lumayan juga Vexana ya, level 1 juga guys buat ngestan. Aduh, ketemunya sama nih yang pakai ini Angela 1 lagi. Jangan sampai siapa nih si Cilok tuh ya. Yang pegang kendalinya tuh. Nah kan slot tiap lock udah kena tali itu guys. Ayo tampol, ayo. Udah gua kasih helm, udah gua kasih nivelin. Masa masih mau modar aja sih. Kena tali juga, lihat tuh Freanya sama itu si Alpha tuh. Ayo tampol, ayo. Masih kureng bangke, sumpah guys. Masih kalah ya, emang ke counter sih kalau lawan Angela kayak gini ya nih, Angela 1. Sabar, sabar, belum saatnya tampol beraksi. Ser, tampol lagi enak. Udah mau level 3 aja tampol gua bangke. Kita kalau di 8 enaknya sih nyari Hayabusa nih. Soalnya kalau di level segini agak kurang guys. Coba gua pecah-pecahin deh ya formasinya nih, tapi tampol gua mesti teramankan gitu. Gua taruh tengah deh tampolnya tuh, biar gak kena gigit-gigit. Ini orang gak pakai purify nih, enak harusnya guys. Yuk bisa kali, ikat-ikat hayu. Ikat-ikat hayu. Kena ikat si Mianya tuh kan, enak. Tuh apa gua udah mau jadi hantu tuh. Kita lihat guys, kalau ngekill tuh hantunya bakal kena ikat juga gak? Aduh, modar tampol gua bangke. Talinya jadi bingung gua anjir, si tampol malah modar mulu ya. Gila, gua taruh di sisa juga modar tadi lagi. Belum kelihatan guys, sabar. Yuk, masih bisa menang lumayan. 6-2 tuh. Ser, gak ada yang berguna ya. Ya udah, kita up level aja mending udah guys. Gimana sih cara ngamilin tampolnya? Modar mulu deh tadi guys ngomong-ngomong nih. Coba deh gua taruh di kiri sekarang ya tampolnya nih. Oke. Okay. Ketemu sama berapi-api lagi bangke. Pakai Kimi ya, tapi dia gak punya purify nih ngomong-ngomong. Yuk bisa kali. Kita ikat-ikat, kita ikat-ikat. Gua perhatiin Kiminya guys pas lasit ke si Aka itu. Kasih kentung ya. Ser. Aduh, gak ada yang kena ikat anjir, siapa sih? Gak ada sama sekali tuh barusan. Woi, nah, Kiminya ada kena ikat, enak. Ngantuk, ngantuk Kiminya ya. Diikat lagi, sakep. Mati, mati Kiminya. Siasi ini si Valir nih. Valir sama si Estes. Oh my Venus udah gak bisa ngapa-ngapain kamu. Ngehil aja, ngehil. Masa imbang? Sumpah, masih imbang aja guys. Ada biji Astro, ada biji Kedie. Nih bisa kita bawa dua-duanya ya. Dan ada helm lagi itu. Masa gua dikasih slot? Wey, slot. Slot di bawah ya udah, Kedie kita sikat guys. Kita bisa bawa Gokong juga. Untung gua gak jual kentung kan, lumayan buat pelengkap. Oke. Okay. Ser. Belum nongol nih Hayabusa yang ngomong-ngomong ya. Kita roll dulu deh. Nah ada Kagura lumayan tuh biji. Coba gua perbanyak sekarang nih ya. Dan ini tampol sekarang juga seturun lagi level 3 guys. Ngomong-ngomong, udah bisa keker kali ntar ya. Nih orang pake Freya Worm Slayer di kanan. Masih jauh sama tampol gua tuh. Yuk ikat Freya-nya, ikat. Diikat Freya-nya enak. Ngekill lagi, diikat lagi nih. Yuk, ngekill lagi Freya-nya, diikat lagi nih. Diikat lagi, cakep. Yuk, kill lagi, kena ikat lagi nih. Kasih Freya, jangan yang lain. Diikat lagi, cakep. Wah, anjir ngantuk terus Freya-nya sumpah, guys. Ngekill lagi, ngantuk lagi nih. Ngantuk lagi, sumpah enak, enak. Ayo tampol. Masa ada di puranya dari tadi tuh gak gerak sih Freya. Masih kalah guys. Bisa-bisanya ya.
Ser. Nah, Hayabusa Inoue juga nih tampo udah level 3 sekarang, guys. Udah jelas kita bisa mengkabek harusnya nih ya. Kalau nih tampo gua masih modar, udah gak paham lagi gua, guys, level 3 sekarang masalahnya nih ya. Kita kasih tali terus pokoknya nih sekarang nih. Nih orang, aduh, wawannya pakai purify, udah ada gokong juga tuh kan. Enak, bos. Udah nikmat nih, guys, bisa nyari juga KDA-nya ntar ya. Yuk tampol, hayu ikat, ikat si Mia-nya enak. Cuman wawannya gak bisa kena ikat nih, pakai purify gimana lagi, guys. Mia-nya lagi tuh yang diikat ya. Tampol gua udah jadi Titan sekarang, bos. Bukan tampol biasa. Ayo, gigit terus, gigit. Sisa wawan doang. Udah ngasih juga itu winternya tuh. Ah, kita kelarkan. Kelar 30 tuh ya. Ser. Nah, kentung kita bawa lagi, guys. Dah. Habis ini kita up level, masukin si Gokong ya. Nya juga tuh kan kayak dia 3 biji. Dan kita cari summoner sekarang, Starcorn-nya jangan yang lain. Dapat Vexana lagi. Oke, ini kalau sekarang gua dikasih Astro juga bisa gua bawa. Ngomong-ngomong, guys, kita bisa bawa Minon tadi 109 ya. Jadi kita bisa bikin Astro-nya nih stampol. Ada Hexclaw. Aduh, kayak ginian juga lagi. Sabar aja, guys. Sama cut cuts lah ya. Sah. Yang nge-freeze, nge-freeze. Gua pengennya yang tebel sih. Coba roll dulu. Yang masih mana juga lagi ya. Ya udah kita pakai aja, guys. Kita up level, masukin Gokong dulu. Berhubung masih level 1, ini si Gokongnya kita taruh dulu di si Zas deh, guys. Zasnya Zas kayak dia dikasih ini juga ya. Dah, Gokong mending di depan aja tuh jadi tank, gak usah di belakang-belakang. Zas kayak dia dirindungin sama si Tempol nih, guys. Zas kayak dianya bakal nge-ulti mulu nih. Ini ngasih mana? Soalnya kalau Sakura ini kurang kalau di stampol ya. Tetap aja ntar si Tempolnya mesti itu mati dulu ini kupanya. Aduh, langsung digigit sama si Aldous weh. Tempol gua. Ah, gak bisa kena ikat ini, guys, serius. Ayo, Zas. Zas ke dia, berusaha, Zas ke dia. Zas ke dia, ayo. Anjir, nih Aldousnya kuat banget, kuat. Ngasih lagi, shit. Ah, modar juga Aldousnya, enak. Enak, pulang kamu, abang. Ser. Ada Vexana lagi, lumayan. Kita bawa dulu, guys. Ini item yang di Hayabusa, yang satu lagi di siapa dong ya. Kayaknya Felin mending gua taruh di sini, Zas ya. Inspire gua taruh di ini sih. Zas juga adalah Gokong satu item tuh. Gua taruh kanan lagi deh, guys. Kita amankan ya, tambah sama Zas. Nah, ini orang gak punya purify nih. Harusnya mengsedap, ini mengsedap. Yuk. Kena tali, kena tali, kena tali. Kena tali Mianya enak. Si Masanya juga lihat tuh. Ayo, gigit terus, gigit. Siapa lagi yang mau kena tali, ayo. Ini Mianya udah kelar juga. Sisa si Masop doang tuh. Udah kelar, abang, kelar. Enak juga ya tali-talian ternyata, guys. Ser. Udah ya, Busway, dah kita bawa. Infeksana mau level 3, tapi gak bakal gua buang ya. Udah lah, supaya gua nyantar datang dengan sendirinya. Oke. Okay. Gua ubah dulu formasi, guys. Semoga aja kayak gini lebih enak nih. Soalnya nih Freddy kanan tuh gua tadi agak ngelirik dikit. muter aja Freya kesini, weh. Ayo, deket dulu sama kentung, cakep. Seenggaknya jangan digigit dulu si tampol gua ya. Ada modar juga tuh Freya-nya, enak. Freya Worm Slayer nih. Pulang kayaknya bang satu nih ya, pulang yuk. Kita pulangkan. Pulang abang. Ini gua taruh di si Zas apa di si tampol ya. Enak dua-duanya nih ngomong-ngomong, guys. Ada elementalis bisa gua bawa tuh kalau misalkan dikasih. Disikat juga ya udah kita bawa slot kayak gini ya. Bisa masukin Vexana juga udah sekalian. Oke. Okay. Ser. Nongolnya juga kayak gini ya, tapi gua ada ini Estus nih, bisa jadi juga nyalakan ke Guardian, guys. Biar tampol lebih keker ya. Kayaknya mending kayak gini nih. Udah lah, Vexana buat pelengkap doang tuh gak gua pake-pake. Gua lebih milih si Zas sih, guys. Gak tahu kenapa ya. Soalnya si Vexana juga kalau dikasih mana tuh lordnya mesti mati dulu ya, baru ngutin lagi. Kalau kayak gini bisa kita nyalain 3 guardian ntar, guys. Nah, ini orang juga gak punya ya. Gak punya ini purify nih. Harusnya si nikmat, yuk. Kita ikat, udah kena ikat. Tuh, ini Gokongnya yang kena ikat. Kena ikat lagi tuh landslotnya kan. Jadi boneka juga nih silingnya, anjir. Modar juga. Sisa siapa nih, ya, Busway? Dikeroyok sekampung, aduh kelar abang, sisa 5. Up level dulu. Ser. Ada Kegura ya, mah Nabi nih. Kalau Nabi gua pakai ganti siapa? Hayabusa paling, guys. Udahlah, Hayabusa kemalan ya. Masukin Vexana dulu, guys. Vexana dikit lagi level 3 nih ya. Kayaknya kalau level 3 wajib kita masukin sih, ganti si Zas ntar. Gue mau nyanyi ke Guardian 3 nih ngomong-ngomong, guys. Sabar, tuh lagi. Okay. Nih orang pakai Prince nih ngomong-ngomong nih. Aduh, Zas gua langsung kena gigit, wey. Ma Freya tuh walaupun masih level 1. Mana nih Moskownya pakai Angela juga lagi. Ayo tali, mana tali, 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 tali. Kasih tali tuh, ikat si Moskow weh. Beringas. Kasih tali. Keburu modar gak dikasih tali juga tuh, guys, Moskownya ya.
Sisa ini sih cilok doang anjir. 18 damage seger. Nah, ada Belerik lumayan ya, Maestas. Oh, dulu Vexana level 3 tuh udah jelas, guys. Lagi ada Mino juga ya. Berarti Belerik kita jual, Mino kita bawa, ganti ini sih Zas, guys. Udah jadi juga kan ketiga guardian sekarang tuh. Vexana kita amankan, kasih semua item yang ada di si Zas nih ya. Termasuk Star Core-nya gua kasih itu, guys. Gokong gua sekarang udah pejocoran, udah wajib ya. Enak banget bangke. Apa taruh di si Gokong aja nih Star Core-nya, guys. Termasuk sama ini si tali-talinya ya. Boleh juga sih. Yuk, sah. Kayak mentalis, gak usah lah kita bawa mirror. Sama helm lagi enak, sah. Gokong level 2 juga tuh kan. Ya, Gokong lagi nih. Yuk, Gokong. Belum ada, guys. Sabar. Dah, kita taruh aja ini di si Gokong ya. Helmnya Star Core sama ini Velin. Coba gua taruh ini di si talinya di si Gokong, guys. Kayaknya bakal bertahan lebih lama dibanding Stampol ya. Soalnya yang penting hidup aja kan. Yuk, bisa yuk. Kita tali menali. Ah, si Mia doang yang pakai Purify enak, guys. Yang lainnya bisa kena ikat nih, anjir. Gua perhatiin nih wawan musuh ya. Kena ikat juga wawannya tuh kan, enak. Ditimpuk juga sama lur. Siapa lagi yang mau kena ikat, hayu? Siapa yang kena ikat? Si wawan lagi, enak, enak. Yang kebal hukum cuma Mia doang soalnya di sana tuh. Udah kelar lagi. Orang satu lagi masih menang tuh, guys. Tenang nih, Gokong bisa level 3 nih. Oke. Gokong. Nah, kan dua lagi masa gak dikasih. Satu lagi ya kali gak ada. Sumpah nih, satu doang. Satu doang, weh. Beli satu. Aduh, Hanabi jual dulu deh. Satu. Satu. Nah, nongol guys. Dah, kita jual nih si Zas ya. Gokong level 3 tuh kan udah jadi. Tali di Gokong udah jelas. Lawan ini si Moskov, guys. Bodo amat, kita hajar tuh ya. Yuk. Nih, gue pengennya tuh si Moskov kena tali-tali ya. Walaupun ada Angelanya, ntar kan lama-lama bakal gak berfungsi juga tuh Angelanya. Nah, udah kena tali juga tuh, lihat ini Moskovnya, guys. Si Jarotnya juga bisa tuh kena tali. Oh, pencocoran langsung. Gimana ini Moskov? Dikerok sekampung. Udah kelar juga, enak. Ternyata bener enak nih tali menali ya. Ini line up yang barusan, guys. Kita final 3 besar lawannya itu Archer Kedie ya, sama itu Prince tuh. Semuanya kena ikat ini sama ini Angela gua. Walaupun ini bisa di counter juga sama Purify ya, atau Angela satu juga kan, kalau misalkan si Angelanya lagi ngelindungin tuh hero-nya. Tapi ini bener-bener enak banget kalau dipikir-pikir ya, tali menali serius, guys. Tadi gua juga udah perhatiin ya, kalau misalkan hero yang aslinya mati kena ikat, abis itu jadi hantu kan, hantunya mati lagi kena ikat lagi, guys, yang ngekill tuh. Dan tetap nih talinya kita utamain di hero yang bener-bener bakal bertahan lama ya. Jadi yang melulu mesti di si tampol lah gitu. Walaupun nih kita kombonya ke mistik sama ini si summoner, guys. Ikat mengikat pokoknya, guys. Thank you banget udah nonton. Kalau kalian suka like video, gak suka like juga gak apa-apa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.